Siapa suami di atas? Pertama, terakhir. Mana? Jangan dulu, itu lewat motor dulu. Nah, yang kita pikir biar barem ini motor. Pas blasting juga ya. Setelah sudah longsor jalan, tetap dilakukan blasting. Proses kejadian sebelumnya ada blasting juga. Sebelumnya setiap hari di blasting, satu hari 3 kali. Tepatnya pukul berapa tuh pada saat jalan mulai retak? Tapi kalau untuk retak dan longsor jalan, bukan bersamaan dengan kegiatan blasting. Setiap hari, sehari berapa kali biasanya? Satu hari 3 kali. Untuk waktu, biasanya jam 12 siang, jam setengah 2 siang, dan jam 5 sore. Berarti sebentar lagi ada lagi nih? Kalau sebentar, nah, tadi jam 4. Berarti setelah ini kejadian ini operasional tetap jalan? Tetap jalan. Enggak ada yang terhenti ya? Jadi penyebabnya sendiri ini masih terus diinvestigasi. Yang pasti kalau ada yang katakan ini karena proses blasting, peledakan di tambang, ini jauh dari sini ya. Ya, proses peledakan itu berada di kedalaman jauh dari sini dan itu terukur. Kemudian kalau ada juga yang bilang soal sungai, ini kita mendapatkan assessment dari balai, dari pihak-pihak terkait mengenai sungai ini. Justru karena akibat longsoran terputusnya jalan ini, sungai itu tertutup dan di badan sungai dan air meluap ke pit kita. Berapa luas, berapa panjang longsorannya? Itu tadi kurang lebih sekitar 75 meter, kurang lebih ya.